Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi, kita bahas lagu Hampa dari Mas Ari Lasso ini. Kenapa lagu ini? Karena saya pikir lagu ini cukup populer lah, jadi teman-teman pasti tahu dong lagunya. Tapi sebelum kita masuk ke lagu, saya mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube Nathan Fingerstyle. Yang belum bisa di subscribe dulu ya, supaya ada info update langsung bunyi di handphone kalian kalau ada video-video baru dari saya gitu. Intinya sih berbagi ya, bukan, jadi bukan bermaksud saya sok pinter menggurui gitu. Saya ngerasa saya nggak pandai main gitar, saya bisanya cuman ya gini-gini doang. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, ada untungnya, ada kelebihannya kita bermain fingerstyle secara yang simple seperti ini. Simpel karena saya mainnya tuh dari nada dasar semua, nada dasar C, bukan kunci yang rumit-rumit. Tapi justru di situ keuntungannya, di YouTube itu ternyata lebih banyak teman-teman yang ingin belajar ketimbang yang udah bisa main musik. Jadi teman-teman subscriber NFS ini lebih suka mereka saya main fingerstyle dengan nada kunci yang gampang, misalnya C. Yang gampang-gampang itu kata mereka, terima kasih aransemen Mas Nathan ini lebih mudah ditiru, lebih mudah dipahami ketimbang yang rumit-rumit ya. Jadi di sini teman-teman tentuin dulu nih, mau jadi YouTuber kayak saya atau pengen jadi gitaris yang profesional. Mungkin kalau profesional sih ya lebih dalami lagi ya, nggak cukup cuman seperti saya ini, nggak cukup terus belajar sampai pro gitu ya. Karena target saya, tujuan saya bukan ke situ. Saya cukup puas dan alhamdulillah sekali ya, saya cukup pengen jadi YouTuber aja. Jadi dengan kemampuan saya yang terbatas ini, saya merasa udah cukup, dan itu pencapaian yang luar biasa. Sampai 1.500.000 subscriber itu, wow, itu nggak terbayangkan sebelumnya ya. Jadi intinya saya bukan sok jago di sini. Jadi cara penyampaian saya juga, karena saya nggak ada background musik, artinya saya nggak pernah sekolah musik, mungkin penyampaian saya ya apa adanya, karena saya belajar ya seperti ini gitu, apa adanya. Tapi saya harap sih bisa dipahami, bermanfaat, dan teman-teman bisa ambil positifnya aja ya. Kalau misalkan yang ini negatif atau apa ya, silahkan disaring sendiri itu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke lagu mungkin ya. Banyak sekali pertanyaan, Mas Nathan, gimana sih awal-awalnya cara ngaransemen musik, ngaransemen lagu gitu ya. Jadi kalau saya sih, aku hafalin dulu sampai bener-bener hafal, mungkin sambil main, sambil nongkrong, sambil dengerin pakai handsfree, sampai kalau udah hafal ya udah kita coba sambil, biasanya pakai handsfree ya, kita dengerin. Kalau susah itu misalnya lagu Ari Lasso ini kan nada dasarnya dari D ya, intronya dari B minor, tapi nada dasarnya D. Di sini saya ambil di sini D. Nah, kalau kita misalkan susah dari D, susah, jadi kita bisa gunain capo. Nah, kita jepit aja, kita pengen nada dasar C misalnya kan. Kita cepit aja 2 fret di sini, yang tadinya dari D, kini sekarang menjadi C kan. Kalau nggak pakai capo kan, artinya di sini D. Nah, atau di sini. Kalau kita, itulah gunanya capo. Jadi biasanya saya menggunakan capo karena ya main di YouTube itu nggak perlu yang pinter-pinter ya. Ini aja udah. Yang penting bisa dinikmati gitu. Pakai kunci apa aja boleh, nggak harus sama persis dengan lagunya. Nadanya, aransemennya juga silahkan, kita bisa berimprovisasi. Kalau misalkan lagu aslinya kok rumit banget gitu, susah ya, kita improve aja. Misalnya di sini ya, kita main dari nada dasar C pakai capo, bisa aja seperti ini. Sama aja, silahkan bebas. Tapi pada kesempatan kali ini saya mau nggak mau gunain capo, karena saya mau biar sama kayak lagu aslinya ya. Kita mulai dari B minor.
Sebelum mulai, saran saya buat teman-teman itu jangan paksain pakai perkusi. Nah, kita ilangin aja perkusinya dulu, tapi tetap kita nanti bahas yang ada, kita aku tunjukin yang ada perkusinya, tapi saran saya buat teman-teman jangan pakai perkusi dulu lah, karena kalau perkusi itu kalau belum lancar petikannya itu akan lebih rumit nanti. Jadi jangan pakai perkusi dulu. Kenapa rumit? Contohnya ini. Ini saya contohin yang tanpa perkusi ya. Lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena kalau perkusi itu ada kalanya kita main bass itu nggak pakai jempol, teman-teman. Kan bass kan umumnya kan pakai jempol. Nah, seperti ini. Nah, kalau perkusi kadang-kadang pakai jari tengah ini bukan ngatain ya, tapi pakai jari tengah ini buat metik bassnya. Contohnya ini saya contohin nggak pakai jempol, jempolnya buat apa namanya perkusinya. Ada kalanya kita main bass nggak pakai jempol saat bermain pakai perkusi, karena jempolnya buat perkusinya. Terus yang lebih susah lagi di saat kita pengen ada perkusinya tapi sambil metik senar. Nah, ini juga apa, pakai jari manis atau jari tengah. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua itu teng. Kita metik sambil perkusi. Nah, seperti ini. Jadi, emang kadang-kadang kita mau metik senar satu, nggak sengaja kena senar nomor dua. Nah, itu kenapa bermain fingerstyle dengan perkusi seperti ini, itu hasilnya itu lebih jernih tanpa perkusi. Kenapa? Nah, itu alasannya. Jadi kita juga harus apa ya namanya, harus tepat, harus belajar ketepatan juga. Misalnya kita ini sambil sambil nomor senar nomor satu ya, sambil mukul, terus kita coba nomor senar nomor dua. Nah, harus tepat teman-teman. Senar nomor tiga. Susahnya di situ kalau perkusi. Jadi saran saya jangan perkusi dulu, kecuali udah lancar semua baru boleh kita pakai perkusi. Ya selera sih ya, kalau menurut saya pribadi sih pakai perkusi itu lebih unik gitu ya, lebih lengkap gitu ya, ketimbang yang tanpa perkusi. Tapi banyak juga teman-teman yang suka, lebih suka tanpa perkusi, jadi lebih jernih gitu ya, lebih jelas nada-nadanya gitu, seperti itu. Ya silahkan, nah selera. Oke, kita masuk ke lagu ya teman-teman, mulai dari intronya tanpa bassnya, terus kita coba tambah bass, terus kita coba tambah iringan, kalau udah kita tambah perkusi. Tapi mungkin kameranya saya lebih deketin, cukup segini aja ya, wajahnya udah nggak penting. Jadi kameranya saya deketin dulu. Oke teman-teman, sebelum masuk ke lagu, di sini teman-teman jangan musikin soal bentuk kunci ya, karena di sini contohnya. Nah, di sini kok kuncinya cuman kayak gini, simple banget. Iya, yang saya petik cuman di sini sama di sini. Nah, jadi ini kunci D yang harusnya kunci D seperti ini atau kayak gini, itu bentuk aslinya, tapi di sini di fingerstyle ini kita ambil bass-nya aja. Kenapa? Kenapa di sini? Kenapa nggak di sini? Karena di sini lebih mudah langkahnya. Karena kita kan bermain melodi juga kan. Nah, lebih mudah di sini. Kita juga belajar milih apa letak kunci di sini. Boleh kayak kalau kita selama kita bisa main di sini, misalnya gini. Nah, itu juga boleh. Boleh di sini juga boleh.